Penghujan di ajang MotoGP Mandalika disorot, Deddy Corbuzier ikut beri tanggapan. Dilansir suaramerdeka.com Jakarta, aksi penghujan di MotoGP Mandalika 2022 menyita perhatian dunia. Sejumlah figur publik juga ikut bicara menyoal penampilannya termasuk Deddy Corbuzier. Data akun Instagramnya, Deddy Corbuzier ikut bicara soal Rara di MotoGP. Nanti kalau se-Indonesia menang, bule-bule pada gosip. Cie, main dukun. Gue kadang mikir, penghujan sampai detik ini aja kita masih pakai, tulis Deddy Corbuzier. Ya tidak menyangka jasa penghujan masih digunakan untuk event besar terutama sekelas MotoGP. Tidak hanya itu, Deddy Corbuzier juga heran jika ada penghujan, mengapa tidak ada pawang gempa. Apalagi penghujan yang hadir tetap dibayar meskipun ia dinilai gagal menghentikan hujan. Dan kenapa nggak ada pawang gempa ya? Kan lucu, pawang gempa kalau gagal dia di tengah-tengah gempa. Penghujan kan 50-50 dan dibayar. Hujan gak hujan, kata Deddy Corbuzier. Melihat fenomenal jasa penghujan yang masih populer, Deddy Corbuzier tertarik untuk mengundang Rara ke acara podcast miliknya. Kolom komentarnya langsung dipenuhi dengan warganet yang menganggap Deddy Corbuzier menyindir penghujan. Hargailah profesi orang, kita sama-sama warga Indonesia. Tidak ada rasa saling menghargai, tulis seorang warganet. Hargai saja keyakinan orang, namanya juga usaha, kata yang lainnya. Nah, menurut lo pada, bagaimana komentarnya soal Final Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.